Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Andi Galuh. Sahabat Alagalangin. Sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia pada malam hari ini. Kenapa? Saya ada misi khusus. Densus 101. Anti perengemprutan. Anti perengeceritan. Anti perengecelakaan. Yes. Jadi saya malam hari ini, saya itu ditemenin sama Umi Rukyah. Umi Rukyah itu, sebenarnya dia itu terjebak. Dia dulu punya guru. Gara-gara punya guru, dia akhirnya kebablasan. Dia dikasih ilmu lah. Ilmu untuk mencuri celana dalam seorang laki-laki. Yes. Makanya kemarin sudah maaf-maafan sama suaminya, sama abinya. Sudah, terus saya komunikasi. Ya udah, saya sih doain mudah-mudahan Umi sama Abi diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tinggal Abi mau istri dua enggak apa-apa. Karena juga hebat kan. Tapi Abi yang Abi ini sih cukup satu aja. Abi sana si loro telu enggak apa-apa. Ah. Makanya saya datang ke sini, saya mau temuin siapa yang ngasih ilmu kamu sehingga kamu nyuri celana dalam satu kampung. Yes. Akhirnya dia cerita, dia ngobrol, saya itu punya guru karena saya pengen kepuasan hasrat yang lebih dalam, yang lebih sensasinya luar biasa. Akhirnya dikasihlah petunjuk sama teman-temannya, suruh datangin namanya Uyut Arjuna. Yes. Jadi Uyut Arjuna ini dia punya ilmu sensasi untuk sek-sek jarak jauh. Ah, tukang anak ponsek. Parah. Ya ternyata si Umi lah Rukyah juga di sini sering ditumpak-tumpakin karena sering sensasi-sensasi ponsek. Makanya saya akan datangi dengan si Umi Rukyah. Si Uyut Arjuna tekepretin sama saya. Gak boleh, jangan sampai celana-celana dalam hilang semuanya. Celana dalam laki-laki, perempuan semuanya hilang semua. Hanya untuk kepentingan-kepentingan syahwat. Yes, salam. Ana maning. Hurak syahwat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli على محمد رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم ربي فانفعنا في بركاتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا بباركاتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم Salawat baik, salawat baik, istighfar perbaik, baca surat perbaik, surat semakin surat kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan baik, takbir Allahu Akbar. Salawat ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah, salli jazakumullah, para sahabat-sahabat semuanya, saya berkunjung ke wisata Talagalang itu juga wisata Bukit Cinta. Sukses salam dari sahabat-sahabat semuanya, saya ucapkan jazakumullah, salli jazakumullah, para sahabat-sahabat semuanya, saya bersyarat ulami kepada pokokan nanti kalau saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak orang yang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok, di IG semuanya ngaku aku saya bisa gandang-gandain uang. Itu semuanya hoax. Bullshit. Itu adalah penipuan. Yes. Aduh ana maning, ilmu-ilmu cana dalam. Ilmu-ilmu cangcut. Kang ana cangcut ya. Aduh cangcut hilang. Jadi gimana Umi? Sama Abi sekarang gimana Umi? Sudah baikan sudah. Sama Abi sudah baikan. Sudah. Ya iya makanya Umi, saya sih hanya mendoakan Umi sama Abi mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kan begitu. Nah, Abi kalau barangnya loyo ya tinggal diterapi, suruh nginum apa, anak curut, anak cindil. Kan begitu Umi. Terus jangan terus Umi dulu pengen mempunyai hasrat-hasrat biar ada sensasi-sensasi sek. Terus sampai berguru sama Uyut Arjuna. Sampai dikasih ilmu celana dalam. Jangan kayak gitu. Untung Umi itu gak dikebukin tuh sama warga sekampung. Terus nanti minta maaf sama orang-orang yang di kampung yang telah dicuri celana dalamnya. Ya. Emang sensasinya gimana sih Umi? Nyium-nyium celana dalam kayak gitu tuh. Iya karena hasrat di dalam diri saya aja. Hasratnya gimana? Menggebu-gebu gitu? Menggebu-gebu karena saya selalu menuntut soal dengan Abi itu. Sulit. Menuntut Abi itu sek gitu. Iya, sulit.
Sulitnya gimana? Lemes teh gimana, Pak? Saya udah capek. Saya udah capek buat dia gairah, tapi tetap enggak bisa berdiri, Pak. Oh, enggak bisa berdiri. Tapi kan nanti diterapi aja. Sekarang udah pelan-pelan berdiri kan. Ya. Tinggal suruh pakai tongkat aja barangnya biar berdiri. Aduh, Umi, Umi. Terus awalnya Umi kenapa suka sama Abi? Iya. Abi itu orang baik. Oh, Abi orang baik. Terus? Abi orang baik. Saya pun juga. Ini rumah tangga yang benar. Iya. Tapi di dalam rumah tangga itu lemahnya itu tentang batin saya, Pak. Ya iya, jangan karena mungkin si Umi ini lemah terus tiap laki-laki diajakin ngemprut. Soak. Terus ini kan Uyut Arjuna juga pernah pakai Umi juga. Betul. Terus murid-muridnya pernah pakai. Ya salam, jangan. Umi jangan seperti itu. Umi jangan jadi lembuk. Jangan. Umi jadilah istri yang soleha. Setiap pada satu laki-laki sama Abi. Abi sudah mencintain Umi. Umi harus mencintain Abi. Jadi Abi sama Umi harus sama-sama saling menjaga kehormatan. Gitu loh, Umi. Aduh, Umi sih gak waras. Terus ini. Ya makanya nanti saya datangin sama Umi, saya mau kenalan sama guru Umi yang pernah ngasih ilmu cana dalam. Makanya saya juga penasaran kayak bantu apa saya, orang. Bantu saya, Pak, buat semuanya, bantu saya. Ya, Ustaz, yang penting Umi nanti hilangin semua ilmu-ilmu itunya. Ya. Terus hasad-hasad steknya dikurangin. Umi banyak aja sholat malam. Terus berpuasa, biar untuk ngurangi hasad-hasad stek. Ponsek-ponsek kayak gini, ngecerit-ngecerit kayak aduh anak maning, Pak. Saya Umi di depan. Masuk. Aduh, Umi. Umi lagi enggak waras. Umi stres. Assalamualaikum. Boleh saya persilakan duduk, Pak? Oh, silakan masuk. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mas, Mbak, Pak. Saya sama Umi. Kebetulan saya itu vlogger, Mas. Saya kesini ngantar Umi. Umi sering kesini ya? Umi kenal sama Anda? Umi kenal ya? Kenal? Oh, kenal juga? Oh, kenal sama Umi? Kenal. Oh, iya. Saya kesini mau ngantar sama Umi tuh mau ketemu sama Uyut Arjuna. Uyut Arjuna ada. Kebetulan saya tukang ojeknya Umi. Ada. Oh, ada. Lagi ngapain? Dia sedang lagi ritual. Oh, lagi ritual. Ya ini saya cuma nganter Umi aja. Silakan Umi ngomong sendiri apa yang mau Umi sampaikan. Silakan Umi. Di sini semuanya saya minta maaf. Sebelumnya saya menyesal atas perbuatan saya sendiri. Saya melakukan hal yang tidak baik. Apalagi soal kehormatan di rumah tangga saya. Saya mau lepasin semuanya. Maksud Umi, gak bisa itu... Umi kalau gitu mau Umi. Ada apa? Emang Umi udah pikirkan baik-baik? Saya pikirkan dalam-dalam. Saya ingin rumah tangga saya benar. Enggak bisa. Harus diperintah itu. Perintah guru saya, Ki Arjuna. Umi enggak bisa gitulah, Mi. Pak. Kan kita udah satu perguruan sama... Betul. Sepakat, udah sepakat. Dari awal mulanya masuk ke sini gimana? Iya. Katanya nangis-nangis ingin diterima sama Uyut Arjuna. Umi tahu sendiri kan. Suami Umi gimana? Sekarang kan Uyut itu gede, Mi. Awalnya kamu kan udah berjanji. Lah, masa orang mau kembali gak mau sih, Mas? Gak bisa, Pak. Gak bisanya kenapa? Harus itu. Umi ini mau kembali sini. Pada jalan yang benar. Udah. Umi gak mau kecanduan cana dalam. Keluar. Umi selama ini salah. Salah menuntun ilmu, salah. Datang ke sini, ternyata ini semua tempat setan. Tempat siluman. Kamu yang setan. Lah, kenapa saya setan? Ya dibilangin guru saya setan, dia guru bener baik. Ini Umi mau kembali loh pada jalan yang benar. Nggak mau ketergantungan sama sana dalam. Kamu edan aja. Ini gimana, Mi, tadinya, Mi? Kamu jangan gitulah, Mi. Awal memang salah saya, Bu. Ya udah resikonya kamu. Nggak bisa, Pak. Udah resiko. Saya tetap saya di sini. Saya mau ubah semuanya. Mana Uyut Arjunanya, Pak? Uyut Arjuna mana? Saya mau ketemu. Nggak bisa. Dia sedang ada pasien. Ada pasien. Mas, mana? Nunggu dulu. Yang pernah pakai Umi siapa? Oh, kamu pernah pakai Umi? Kamu pernah pakai juga? Iya, saya tahu. Iya, pernah. Oh, saya saksinya, Pak. Dia pernah sama saya tuh. Oh, pernah. Berbuat di belakang. Oh, pernah. Nih, buktinya nih. Masih ngelak aja lu. Nih, tolong. Masih ngelak aja lu. Nih, buktinya tuh. Kamu juga pakai juga? Iya, pakai. Pernah berkali-kali pakai.
kandang ayam di berapa baik lu ah. Tadi malam di kandang ayam di, dua kali. Makanya di sini banyak kenikmatan ini punya siapa ini? Keluar lagi ya, dari ini punya siapa? Ini dia mi coba mi kamu pikir oh, punya Umi. Umi. Ini punya Umi. Kan ini punya Umi. Mana mi? Mana mi? Ini punya siapa ini? Ini punya Umi juga. Iya dia punya Umi ya. Di perguruan ini punya Umi nih. Bener ya? Iya itu punya. Eh, ngaku kan? Punya situ. Iya, saya ngaku semua. Tuh kan? Iya. Tapi kan di sini juga saya mau mempertahankan. Mana Uyutnya? Uyut Arjuna mah. Rumah tangga saya benar. Kamu gila, Pak. Kenapa kamu malah numpak-numpakin Umi? Kurang ajar kamu. Habisnya enak kok. Enak kenapa? Enak, Umi kan barangnya gede, wangi. Soak. Kamu kenapa malah numpakin kamu? Soak. Ya udah persyaratan utama kalau masuk ke sini ya. Saya jotos kamu nih, Mas. Saya jotos bawa kamu. Boleh silakan kalau berani. Soak kamu. Di situ yang soak. Kamu. Di mana Uyut? Tidak bisa. Tidak bisa. Gak bisa. Kamu jangan ngalang-ngalangin, Mas. Udah peraturan dari perguruan ini. Daripada saya jotos kamu. Boleh kalau berani, jotos. Mau saya jotos kamu? Boleh, boleh. Berapa kali kamu pakai Umi? Udah gak kehitungan, udah banyak. Serius? Iya, tanya. Edan kamu. Mabok tuh kamu, mabok sempakan kamu. Mabok sempak kamu, parah kamu. Dan kamu, enak aja kamu yang tumpak-tumpakin orang, gila aja lu Ndro. Kamu yang gila. Kenapa sih yang gila kamu? Datang ke sini marah-marah. Ya marah-marah kamu. Kamu punya Edan, kamu punya istri nggak kamu? Buyut gila. Kamu punya istri? Punya. Nah kalau istri kamu saya tumpakin boleh nggak kamu? Kan istri saya nggak berguru. Ya soak kamu berarti. Cih itu yang soak lah. Cih Edan kamu. Selain Umi bila, kamu itu saya. Perempuan yang di samping kamu itu tumpakin juga sama kamu. Iya. Oh ditumpakin juga. Iya. Parah kamu. Itu yang parah. Mau saya ambil kamu burungnya kamu? Kenapa? Ini kehormatan saya. Kehormatan apa kamu? Apa kamu? Cene kamu? Ayo. Kamu gak waras pak. Kamu yang gak waras. Kamu. Edan aja kamu. Kamu yang edan. Kamu berapa kali kamu numpakin Umi? Jangan tanya. Berapa kali kamu numpakin saya? Berapa kali kan numpakin? Berapa kali kek? Mau apa kek? Urusan saya itu. Berapa kali? Kalau 5 kali, namun emang kenapa? Edan berarti kamu. Kamu yang edan. Kamu yang edan. Saya dimatiin. Soak kamu. Kamu yang matiin dar. Soak kamu. Kamu yang soak. Hmm.
Ya kamu yang sialan. Kamu. Jadi nih, kamu harus mati. Ya, kamu yang harus mati. Mati tuh kamu. Kamu yang mati. Lah, kamu mati. Bangun. Duduk. Sewakan kamu. Kamu yang sewak. Mau saya cotos kamu. Kamu yang jatuh. Parah aja kamu. Stres kamu. Sini kamu. Sini kamu. Ada apa? Edan kan kamu. Apa saya yang ada? Sini kamu. Kamu apanya Uyut Arjuna? Kamu muridnya juga? Iya. Kenapa emang? Oh, muridnya. Iya. Terus kamu di sini ditumpakin? Iyalah. Oh, kan enak. Oh, ditumpah. Gede lagi. Eh? Iya. Kenapa enak? Kenapa gede? Ya enak nikmat itu. Gak waras berarti kamu. Iya, saya gak waras. Gak apa-apa. Yang penting nikmat. Parah kamu. Tahu parah kamu. Tahu. Terus kamu dipakai juga sama dia? Enggak, saya gak pernah sama dia. Jangan bohong. Enggak. Tuh si Umi yang udah. Saya mah belum pernah. Pergi kamu. Daripada saya jotos kamu. Mau saya jotos kamu. Mau berani kamu mau berantem. Tau keluarin ilmunya kamu. Yes. Mati tuh kamu. Ayo, keluarin ilmu kamu. Mau tahu saya. Ilmu sempaknya mana? Keluarin. Huh?
Bangun. Duduk. Jujur sama. Kamu dipakai sama dia? Iya. Lah, kamu kenapa pakai dia? Kamu pakai dia? Diam, kamu berdiri. Iya. Kamu numpakin? Numpakin, Pak. Numpakin. Kenapa kalau malah tumpak-tumpakan? Apa sih enak, Pak? Apa sih enak? Parah. Kamu juga suka nyotin dia? Parah aja kamu. Numpakinnya gimana kamu? Ini, Pak. Ini. Ini. Cotos deh sama saya. Duduk kamu. Iya, Pak. Patahin di situ.